bawah ini pintu ya. Ini ujungnya pintu ini. Nih. Ini ujungnya pintu, atas paling atas ini. Bata berdiri ini. Ini bawah ini adalah pintu. Jadi dari foto lama itu kelihatan bahwa di atas pintu persis ini terdapat ventilasi ini. Jadi selain dari ventilasi ini yang tersisa, ini ada juga pelengkung besi. Ini bagian dari emplasemen, bagian peron juga untuk menunggu kereta. Di sini ini teras ya. Ini yang ditempati ibu ini teras. Dan ini besinya masih utuh. Cuman sayangnya ini sudah disekat-sekat, jadi keadaannya terhimpit dengan bangunan baru ya. Bangunan ujung, jadi ini bangunan ujungnya di sini. Apa om? Itu loh kayak pintu. Oh loh, ini kan betul tinggi. Berang. Bismillah. Nang gue sepatu. Wah, ini yang ori om, tenan om. Wah, eksklusif ya. Kayak sebesar ini. Ini sampai ngeri ya bu? Sampeng niki ngendi ya? Niki sampeng ngendi ya niki? Heeh, enten tiang ya, Bu. Ono enten. Ya itu kan atasnya juga ada masih ta, Mas, bundaran. Heh, lubang angin iki. Wah, iki sing anu om sih, ori om. Jeru-jeru niki. Sak meter ono iki. Iki mejone nganu mejone kelep, lemarine kelep kok. Oh niki paling ujung, Bu, nggih. Niki paling ujung niki. Ujung sing sebelah niki. Jadi itu pintunya ya seperti itu. Cuman enggak kelihatan ya. Cuman terlalu ketok, Om. Wah, iki jeru ora iki. Wah, jeru-jeru Om, jeru. Iki lho delok ana. Iki lho lemari niki lho. Oh, iya iki. Ventilasi ini just nani. Cuman sayang rak sarono ya. Kayak nong railing wesi ya rak ding amben no amben. Tak kira. Kira alawangi kira kayak asli ki motif saya kata gue. Iku. Kayak tegel putih. Oh enggak itu nganu ini plasteran ini. Plasteran. Oh iya iya iya. Ini ya, ini kayunya jati Malang ini. Ini masih ada nih kayu jatinya. Sampai saat sini. Bangunan ujung paling barat ge. Soalnya tuh Bu, ini bangunan paling barat dulu itu dipakai kantor. Tahun 1914 itu dibongkar karena mau dibangun jalur menuju ke pelabuhan. Kemudian kantoran NIS itu dipindahkan ke Lawang Sewu. Nah, jadi ini paling ujung ini dulunya kantor. Ini ada bangunannya besar sebenarnya, kayak Lawang Sewu begitu. Jadi informasi ya sebesar ini bangunan paling ujung ini paling barat ya dari emplasemen ke stasiun Semarang. Stasiun pertama di Semarang ya. Yang dulunya ini bangunan paling ujung ini adalah sebuah kantor ya. Ini sebenarnya sebelah sini ini memanjang ke utara ini adalah kantoran NIS yang kemudian dibongkar pada tahun 1914, kemudian kantorannya dipindah ke Lawang Sewu karena mau dibangun jalur menuju ke pelabuhan. Ini kita bisa melihat lubang anginnya itu masih asli. Kemudian pintunya besar ini, kalau yang dari video awal tadi kita melihat pintunya sudah ditembok begitu. Kalau ini masih ada relungnya ya, tapi cuman ini masih menunjukkan pintu aslinya. Ada hiasan-hiasan begitu. Paling ujung ini kemungkinan ini bekas dari kantor ini. Bekas dari terusan bangunan kantor ya.
paling ujung. Cuman sayangnya ini saya tidak bisa mendekat ke sana ya, karena ini sudah terendam air. Dan bisa saya prediksi ini sangat dalam ya. Kita bisa melihat itu lemari tenggelam. Ini harusnya kalau bisa mendekat ke sana mungkin saya bisa mengambil gambar dengan detail ya. Pintu dari bekas stasiun Semarang pertama kali. Dan itu sepertinya ada lubang-lubang apa ya sebelah sana ya, cuman nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Coba saya dekatkan ya. Nah itu, ini yang putih ini seperti bentuk ventilasi, cuman dia ada lubang-lubangnya. Nah prediksi saya itu adalah jalur kabel ya. Seperti ini nih, pintunya seperti ini. Dan ini ventilasinya ya, lebih detail. Ini kita masih di areal paling ujung dari stasiun Semarang, dulunya yang merupakan bekas dari kantoran NIS yang sebelum dipindahkan ke Lawang Sewu ya. Niki asli. Oh. Saya. Niki asli Ibu. Ini bangunan asli nih. Oke okay, asli. Oke. Iki tembusnya sing nggon mau ya. Banyungan cembung. Dari batanya loh. Nah ini Tom, ini kan ini miring ya. Iki nganune miring ya. Lah ini nanti ada ini loh. Ini memanjang ke sana ke utara. Jadi kantorannya dulu sini. Ini kan seperti apa ya, letter L ya begitu. Ini apa? Jati itu masih Jati Miring ini loh. Iya. Lah terus ini dulunya ada kantorannya. Usue. Kita mau kita ke sebelah. Nah, ini udah dikasih. Kan. Berarti golongannya ki, Mas? Di Punti. Hah? Ini ambannya anyar. Oh, ini kan anyar katanya. Oh, tapi botolnya besar, Om. Hah? Apa mungkin ditutup oleh ponan tak ya pun artinya? Oh iya Din. Hah? Bisa juga. Ini botolnya besar om. Ini bolong di lepo tuh mas, kayak pada bapak emang kan juga bolong. Ya ini bentuknya letter L ini. Emang bangunan aslinya letter U. Cuman yang letter L ini yang tersisa ini. Ini kantorannya sebelah sini dulu. Cuman ini kan stasiunnya. Wah kayak nganu om, kayunya asli om. Nah sekos samping ini ada orang bu. Oh, ada orangnya tapi. Kilo Om. Kayunya kilo. Asli gitu.